Okey, kawan kita ni tengah fight. Rokok di mulut. Oh, ini bro. Oh dia. Tarikan padu ni. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Ih. Apa ada? Adakah kita akan dapat pagi? Janoti. Janoti. Ikan jos. Ikan duri. Hari ini kita goreng ikan. Ikan. Ikan goreng madu. Madu berapi. Oke, sekarang kita di laut tengah memancing. Jadi kita masak dulu. Oke, resipi kita hari ini ikan fresh goreng. Ini. Mantap. Ada rasa. Kawan tengah menunggu tidak sabar. Perut berbunyi-bunyi. Bunyi lapar sudah. Okay, dah nak masak sikit lagi. Okay guys. Okay, ada fight kawan kita. Itu dia, mantap. Mantul. Kita tengok ikan apa yang dia dapat. Baik-baik lah eh. Jaga-jaga. Okey. Oh, alhamdulillah. Dapat janoti kita lagi. Okey. Ada lagi melengkung. Tengok dia. Tekanan maut tu. Ini minta-minta pari dah. Pari. Ikan kakap. Kakap tonohong. Sedia. Wih, nampak dah. Nampak dah tu ikan dan. Eh, aku gapkan. Aku ni dah hijau. Jadi okay, alhamdulillah. Okay, assalamualaikum guys. Selang awal pagi hari Minggu. 5 bulan kita pergi ke air terjun di Pulau Limau Bis dengan airnya yang jernih. Tengok. Terjun. Han. Pemandangan air terjun mini.
Cantik. Terlihat sekejap, cuci muka. Air terjun Limau Bis yang cantik dan menawan. Oke, hasil kita hari ini guys, teko teko pak dua kak teko ada lagi ti. Tidak kena upah. Mau potong gaji tu. Tidak lagi upah. Cincinlah cukup dengan upah. Ya. Yang kelima eh upah kena. Kan ya? Eh cukup kecil bang. Oh, nyana kecil ya. Ya ya. Eh kan. Yang kecil tu apa iko? Timbak lah ya. Tak nyusun lah. Wah. Proses pembahagian hasil tangkapan ada air menet ya? Ya, saya simpan air sebenarnya. Ayah kok minum dia? Tidak. Kau cek 2, 3, 4, 5 sulit ni apa bagi 2? Nanun pun bagi 2 jatuh ni. Jatuh tanda sekejap bang. Kita angkat tanda. Saja, saya harus tanya.